Oke teman-teman, saya menemukan musang yang tertabrak, mati, dia mati. Ada musang tertabrak. Ini orang tidak bertanggung jawab ya. Oke, saya bawa, saya kuburkan di hutan. Oke teman-teman, semalam saya menemukan musang mati tergeletak di tengah jalan. Tapi itu tahu ini musang, tahu nggak tahu musang pandan ya, nggak tahu musang apa ini. Saya bawa, dia mati, mulutnya berdarah, nggak tahu diburu, nggak tahu tertabrak. Saya bawa ke hutan. Capek, aduh. Capek. Saya bawa ke hutan daripada bau ya, di bau bangkai di jalan. Mending saya kuburkan. Saya rescue. Ini orang tidak bertanggung jawab ini. Oke, saya kuburkan. Sudah terkubur, alhamdulillah. Aman lah, mungkin dah kita pulang dulu, nanti dijelasin di rumah. Oke, bye bye musang, kasihan kamu. Saya berada di hutan menuju pulang. Pulang. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama channel saya Irfan Hilmi Entertainment. Bersama saya Irfan Hilmi. Oke, sedikit cerita tadi. Saya menemukan musang pandan yang tergeletak di tengah jalan. Mulutnya berdarah. Kasihan sekali. Terus saya ambil lalu menguburkannya. Gak tahu musang itu tahu, nggak taunya diburu, nggak tahu tertabrak ya.
Mulutnya itu berdarah. Mulutnya berdarah. Sengaja saya jauhkan dari kamera. Karena itu adalah yang diperbolehkan lah. Di itu orang nggak bertanggung jawab. Aduh, kenapa itu hewan saya bawa, kasihan saya kuburkan. Oke, pecinta hewan, musang ini kalau saya lihat ya, saya juga udah dari orang kampung, sudah jarang jarang sekali ditemukan. Mungkin hewan ini sudah terbilang langka kali ya. Ya, jarang sekali ditemukan. Kalau musang garangan banyak di pesawahan. Sering terlihat musang garangan mah banyak di pesawahan, di hutan. Kalau musang pandan, musang yang lainnya jarang sekali terlihat. Oke, animal lovers, pecinta hewan dan satwa liar. Sedikit penjelasan juga bahwa kita harus mencintai hewan atau makhluk hidup gitu ya. Mereka juga berhak hidup. Dan maaf-maaf kata apabila diburu, jangan suka berburu gitu. Ya, kasihan juga kan hewannya. Contohnya tadi kan musang, hewannya itu kan bisa, jangan sumpamanya nggak musang saja gitu, masih kan banyak burung gitu kan yang suka diburu itu. Misalkan contoh, kita lagi berburu gitu ya, dead kena, lalu si burung ini sebagai contoh aja ya, lalu si burung itu kelapakan gitu ya, ke bawah, akhirnya burungnya nggak ketemu ya. Kasihan juga kan ya, biasanya suka di apa ya namanya, suka disambil sama kayak lauk pauk gitu ya, disambil kayak lauk pauk gitu biasanya ya. Maaf apa aja, saya nggak bermaksud itu. Ya, kalau misalkan tertabrak ya, apa orang itu nggak enggan mau membawa itu si musangnya, nggak tahu ya, nggak bertanggung jawab sih soalnya. Ya, kasihan kan saya bawa tadi, saya kuburkan. Ya, tadinya kan nemunya itu musim musang malam, saya kan terburu-buru mau ke rumah teman gitu ya, dan lagian juga tengah malam jam 12, bingung saya mau menguburkan di mana gitu ya. Ya udah, saya ambil dulu, saya ke pinggirin dulu, nanti besoknya gitu ya saya bawa dan menguburkannya. Oke, pecinta hewan, hewan peliharaan dan hewan satwa liar, animal lovers, biarkanlah
mereka hidup, kita harus menyayangi gitulah. Meskipun mereka hewan buas, yang hewan bukan peliharaan gitu ya, hewan buas di luar, di sana, alam alam sana, di ya di kehidupan sana gitu ya. Meskipun mereka buas, janganlah jangan mengganggu gitulah. Kalau pingin selamat, kita juga nggak mengganggunya. Biarkanlah mereka hidup. Ya, tadinya sih mau malam-malam saya bingung nguburkannya di mana gitu ya. Tadi saya bawa siang membawa dibawa ke hutan lalu menguburkannya. Ya, kasihan juga kan. Oke, mungkin di sini saja ceritanya dari channel saya Irfan Hilmi Entertainment. Bersama saya Irfan Hilmi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sayangilah hewan Anda, apa hewan peliharaan Anda, atau melihat keindahan hewan yang di luar sana, biarkanlah mereka hidup, dan mereka juga layak hidup. Bersama saya Irfan Hilmi, tonton terus channel saya Irfan Hilmi Entertainment. Jangan lupa subscribe, like, comment, share di via YouTube, dan jangan lupa ikuti di Facebooknya, halaman Facebook saya ya, Fan Petualang, sama itu Irfan Kreator Gaming, Irfan Gaming Kreat, tuh lupa lagi saya, ribet sih mau diganti juga susah itu, Irfan Gaming Kreator dan Petualang. Oke, mungkin videonya ditutup sampai di sini ya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Best regal. Animal lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Biarkan mereka hidup.